السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد النبي المهدى وإمام المجتبى ورسولنا المرتضى، وعلى آله وصحبه ومن جهد بجهاده ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل من الإمام الحافظ قال الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين، سورة طه آيات 116-119: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوءَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. وقال أيضا سورة الأعراف آيات 20-22: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ورئ عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين فدلهما بغرور. صدق الله العظيم. أصحاب الفضيلة، tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pengurusi, seluruh jawatan kuasa masjid, sekalian pimpinan-pimpinan masyarakat, sekalian ibu-ibu, ayah-ayah, bang-bang, adik-adik, para tetamu Allah sekalian, alhamdulillah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sekali lagi bersama, masih diberi taufik oleh Allah dan masih diberi umur, masih diberi kekuatan, dan alhamdulillah kita dapat gunakan nikmat yang Allah berikan untuk kita semakin hampir diri kita kepada Allah. Dan malam ini kita sambung lagi perbincangan kita melalui tajuk Al-Qasasul Quran. Tajuk ialah Iblis yuwaswisu lahuma wa ya'kulani minasyajarah. Iblis sentiasa membisikkan kepada Adam dan Hawa agar Adam dan Hawa makan, mereka berdua itu akan buah daripada pohon larangan. Cuma sebelum daripada itu, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah tawaran telah dikemukakan oleh masjid untuk sama-sama kita menyumbang, bersedekah. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, andai tuan-tuan balik malam ini sampai di rumah, tiba-tiba malaikat maut jumpa tuan-tuan malam ni. Jadi malaikat maut pun tanya tuan-tuan. Kata malaikat maut, "Yub," dia kata, "Mika nak mati malam ni ke nak mati minggu depan, Yub?"
agak-agaklah mereka nak jawab macam mana ni. Nak jawab malam ni ke minggu depan agak-agak. Ni malaikat mau tanya ni. Mereka mau tanya you, mereka nak mati malam ni ke mereka nak mati bulan depan? Tak minggu depan lah, bulan depan, panjang sikit. Apa jawab kita? Setiap manusia mesti dia akan minta supaya dia lewatkan. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah pun dah dedahkan dalam Quran. Ha ni. Allah pun dah bagi tahu dah. Bahawa Allah sendiri bagi tahu manusia ni bila mari kematian kalau boleh dia akan minta laula akhartani ila ajalin qarib, minta kalau boleh lewatkan lagi kematian kami, kata Allah. Minta lewat pasal apa? Minta lewat fa asaddaqa, maka dapatlah aku terus bersedekah, kata manusia. Dia tak kata dapat aku solat, dapat aku puasa, dapat aku, tak ada. Sebab itu sebanyak mana orang dalam kubur bila dia minta bangun daripada Allah, dia minta satu ya. Kalau Allah beri peluang untuk kamu balik semula ke dunia, apa yang kamu akan buat? Fa asaddaqa, kami akan bersedekah. Dia tak kata kami akan sembahyang, kami akan puasa, kami akan bersedekah. Sebab sedekah ni lah amalan pintas penyelamat kita di alam barzakh, penyelamat kita di dalam kubur, penyelamat kita di hari akhirat nanti. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang soleh. Aku nak jadi orang soleh. Tak cukup dengan nama solehin, tak badan. Nak jadi orang yang soleh, aku nak sedekah tu yang pertama. Yang kedua, aku nak jadi orang yang soleh. Tu kita ni diberi umur oleh Allah. Hakikatnya nak beri peluang kepada kita ni supaya terus bersedekah. Fa asaddaqa, supaya nanti tak timbul penyesalan di hari akhirat. Nak minta balik ke dunia baru nak bersedekah. Ini peluang. Sementelahan kita nak masuk, diberi peluang masuk dalam bulan Ramadan. Jadi para hadirin sekalian, itu peringatan kepada kita. Jadi bila kita ada rezeki, berilah. Berilah. Sebab itu adalah penyelamat kepada kita. Sebenarnya yang itu yang milik kita pun. Yang kita beri pada fakir miskin, yang itu yang milik kita. Jadi alhamdulillah bila masjid sebut tu ada peluang kepada kita. Tadi tu tarikh tutup untuk program fakir miskin, bukan tarikh tutup untuk kita bersedekah. Kan? Tarikh tutup tadi tu. Jadi bila tarikh tutup tu boleh jadi berasa lepas ni padan, tak payah bersedekah dah lah. Dah tutup dah. Ada itu tarikh tutup untuk program masjid. Padahal sedekah ni tak ada tarikh tutup. Tidak ada tarikh tutup. Sebab semakin kita keluarkan, Allah kurniakan kita semakin banyak lagi. Baik. Jadi para hadirin sekalian, begitulah. Bila malaikat maut datang kepada kita, jawapan manusia mesti dia minta lewat untuk dimatikan oleh Allah. Kalaulah sekiranya ada pilihan. Tapi mati ni tak ada lah tuan-tuan sekalian, tak ada tawaran begitu. Kecuali beberapa nabi je. Kita ni tak ada malaikat maut datang jumpa kita dan beri pilihan mati kepada kita, tak ada. Tahu-tahu mati. Begitu. Jadi itu tawaran daripada pihak masjid. Dan sebelum daripada kita tengok tentang bagaimana syaitan ini menggunakan cara was-was, dengan cara membisikkan kejahatan, mengganggu. Was-was ni dengan membisikkan sesuatu yang menjadikan kita ragu. Itu bisikan-bisikan syaitan kepada Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa itu makan daripada buah daripada pohon larangan. Baik. Sebelum daripada itu, Allah SWT telah beritahu kepada Adam
telah ada perjanjian antara Nabi Adam dan Allah SWT. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyjarah fatakuna min adh-dhalimin. Dan Allah berfirman, wahai Adam, duduklah kamu dan isteri kamu iaitu Hawa di dalam syurga. Fakula min haitsu syi'tuma, makanlah apa sahaja yang kamu nak makan dari nikmat buah-buahan dan makanan-makanan yang ada dalam syurga. Ikutlah kehendak kamu nak makan apa pun. Maknanya terlalu banyak pohon-pohon buah-buahan yang boleh dimakan, terlalu banyak makanan-makanan yang lazat di dalam syurga. Terlalu banyak sangat. Hai syusyi tuma, makanlah ikut kehendak kamu. Hai syusyi tuma ni mengikut kehendak kamu, nak makan banyak, nak makan sikit, nak makan pagi, petang, tak berhenti, makanlah. Wala taqraba, tapi kamu kena ingat, jangan kamu hampir. Hadhihi syajarah, hadhihi syajarah, Allah menggunakan isim isyarah. Bila Allah kata hadhihi, pohon ini, maknanya Allah tunjuk kepada Adam dan Hawa pokok yang Allah tunjuk yang dapat diketahui oleh Nabi Adam dan Hawa. Maknanya Adam dan Hawa takkan tersilap pokok itu, sebab Allah gunakan isim isyarah beritahu. Allah sendiri beritahu Adam bahawa pokok yang mana, hadhihi, pokok ini. Kalau pokok itu, boleh jadi akan tersilap sebab masih lagi jauh. Tapi bila pokok ini menunjukkan isyarat tu terlalu dekat, pokok mana? Yang ni ya? Pokok yang ni ya? Hadhihi syajarah, pokok yang ni. Jadi tidak mungkin Adam akan tersilap pokok daripada banyak pohon yang buahnya boleh dimakan. Fatakuna minal zalimin, kalau kamu hampir juga, kamu akan jadi orang yang golongan yang zalim. Zalim, golongan yang berdosa terhadap diri sendiri. Baik. Jadi para hadirin sekalian, memang syaitan ini, oleh kerana kita sebut dulu, apabila Allah telah campakkan syaitan ke muka bumi, maka syaitan pun berada di muka bumi, ataupun iblis ini di muka bumi. Tetapi ikrar dia telah buat satu proklamasi kepada Allah bahawasanya dia minta pertama sekali ditangguhkan azab dia hingga hari kiamat, umurnya dipanjangkan. Allah terima. Sebab tu umur iblis, umur syaitan ni panjang-panjang, dia tak mati-mati. Azab dia pun sampai hari akhirat nanti barulah akan diazab mereka itu. Sebab itu dunia ini dipenuhi dengan iblis dan syaitan lebih ramai daripada jumlah manusia. Sebab apa? Sebab dia tak mati-mati. Ha, cuba bayang kalau tok kita, ayah pada tok kita, ayah pada ayah tok kita, ayah pada ayah pada ayah tok kita, ayah pada ayah pada ayah pada ayah pada ayah tok kita tak mati-mati sampai hari ini. Cuba bayang, banyak mana keluarga kita yang ada atas muka dunia ni, ramai mana manusia. Tapi kita tidak begitu, cuma syaitan ni begitu. Dia mohon umurnya panjang, sebab itu hakikatnya iblis tu terlalu ramai. Sebab itu dalam ayat yang lalu kita sebut, mereka bergerak untuk menyesatkan kita secara berpasukan. Pertama, dengan pasukan berkuda. Dengan pasukan berkuda. Khailaka warajilika. Dan yang kedua, dengan pasukan berjalan kaki. Maknanya syaitan nak menggoda kita bukan seorang-seorang. Nak kata seorang ke apa? Bukan seko-seko. Seko ke apa syaitan? Bukan. Dia secara berpasukan. Kita keluar masjid ni, sebenarnya iblis tu lebih ramai daripada kita yang duduk dalam masjid pada malam ini. Cuma kita je tak nampak. Kan? Kita tak nampak. Kalau tak nampak, esok pagi pakat tak datang dah lah kan? Pakat tak datang. Dia tu terlalu ramai lah. Kiri kanan depan belakang membisikkan kita untuk menyesatkan kita. Untuk menyesatkan, itu proklamasi yang dilakukan oleh syaitan. Dia minta izin oleh Allah untuk tangguh, dan Allah izinkan tangguhkan azab mereka. Minal munzarin, mereka itu dari kalangan golongan yang ditangguhkan. Yang kedua, dia mohon kepada Allah supaya dia nak menyesatkan hamba Allah dengan cara, pertama, la uzayyinanna lahum,
Dia akan menghias yang haram, yang jahat itu supaya nampak cantik. Yang perintah Allah supaya nampak buruk. Itu pertama. Sebab itu benda-benda haram ni, bagi orang yang matanya melihat dengan mata pandangan syaitan dan iblis, dia akan melihat arak itu baik, judi itu baik, maksiat itu seronok, zina itu sebagai satu hiburan. Dia akan melihat semua itu adalah baik kerana mata dia telah dihias oleh syaitan. Yang kedua, wala aghwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan manusia. Aku akan usaha sesatkan manusia. Itu proklamasi yang akan dibuat, yang dibuat oleh syaitan. Maka sebab itu, bagaimana syaitan yang dah duduk dalam dunia, dah dicampakkan oleh Allah, tiba-tiba boleh masuk syurga untuk menggoda Nabi Adam AS. Para ulama mengatakan pada ketika itu syaitan sudah berada pada wajah yang kedua. Dia sudah tidak lagi berwajah syaitan. Dia sudah berwajah yang lain. Di riwayat mengatakan berupa ular. Sebab itu syaitan itu boleh berwajah seperti ular hitam, boleh berwajah seperti anjing hitam dan sebagainya, yang buas-buas. Boleh berwajah sedemikian. Itu syaitan. Sebab itu ulama mengatakan kalau kita jumpa ular hitam, antara dua, boleh jadi dia ular sungguh ataupun dia syaitan. Boleh jadi dia ular sungguh ataupun dia syaitan. Kita bacakan ayat. Kalau bacakan ayat tak pergi, itu ular sungguh lah. Ular sungguh. Itu. Jadi pada peringkat inilah. Tetapi sebenarnya apakah Allah lalai sehingga membenarkan syaitan untuk masuk ataupun gagal untuk menghalang syaitan daripada masuk dalam syurga menggoda Nabi Adam? Jawabnya, Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Semua itu ada sebabnya. Untuk Allah memberikan satu peringatan bahawa syaitan itu di mana-mana pun, sama ada dalam dunia ataupun setelah dicampak dalam dunia pun, dia boleh masuk dalam syurga untuk menggoda Nabi Adam. Syaitan tetap syaitan yang akan menyesatkan manusia. Di mana-mana pun Allah nak beri peringatan kita berhati-hati daripada syaitan. Yang kedua, syurga yang disebut itu bukanlah syurga tempat kita ataupun tempat manusia akan diletakkan selepas pada hari kiamat nanti. Tapi syurga yang disebut itu adalah satu taman yang cantik, yang dipenuhi dengan nikmat buah-buahan yang banyak di dalamnya. Sebab itu Allah izinkan syaitan untuk masuk goda Nabi Adam AS. Semua ini ada ibrah. Ada ibrah, ada pengajaran yang Allah nak sampaikan kepada kita. Sebagai contoh, beberapa teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Apakah menunjukkan Nabi itu lalai daripada peringatan Allah? Nabi tidak lalai. Tetapi sengaja Allah lakukan yang demikian untuk mendatangkan ibrah hukum dalam kehidupan. Umpamanya Nabi pernah lewat bangun daripada sembahyang subuh, balik daripada perang, berehat, keletihan. Sayyidina Ali berkata kepada baginda, "Ya Rasulullah, kamu tidurlah. Nauman, tidurlah. Tidur yang nyenyak, tidur yang dengan nikmat. Tidur sungguh-sungguh. Esok pagi saya akan kejutkan kamu sembahyang subuh." Itu kata Sayyidina Ali. Tiba-tiba pagi besok, yang kejutkan Nabi bukan Sayyidina Ali. Cahaya yang terkena ke wajah Nabi. Punya Sayyidina Ali pun tertidur juga. Jadi apakah Nabi itu lalai ataupun Allah lalai daripada menjaga Nabi? Jawabnya tidak. Sebab dia, Nabi nak mendatangkan satu hukum. Bagaimana kita nak sembahyang setelah daripada luput waktu subuh? Itu hukum didatangkan kepada kita. Maka Nabi pun bangun dengan para sahabat, siap-siap sembahyang, niat seperti biasa. Walaupun waktu subuh sudah berlalu, tapi sembahyang dengan niat seperti biasa. Tidak perlu niat qada. Sebab apa? Sebab lepas waktu subuh dia tidak masuk dalam mana-mana waktu. Tapi dengan syarat memang sungguh kita tak sedar waktu azan berkumandang. Tapi kalau azan tu kita boleh dengar sikit-sikit, lepas tu sambung tidur balik, bangun-bangun pukul 8 nak bangun, niat seperti biasa, dak tuan-tuan sekalian. Ini kelentung, ini kencing je nama dia. Ini kencing je kuat, kan?
Jadi memang dia tak sedar sungguh. Setelah diusahakan, alam dah dipasang apa semua, tak bangun sungguh. Maka sembahyang seperti sembahyang, niat seperti biasa. Sebab selepas subuh dia tidak ambil mana-mana masa. Selepas zuhur terus asar, lepas asar terus maghrib, lepas maghrib terus isyak, lepas isyak terus subuh, lepas subuh dia ada masa, masa yang kosong, waktu duha dipanggil. Baik. Jadi Allah tidak lalai, sengaja Allah biarkan untuk mendatangkan satu hukum sebagai ibrah kepada manusia, berhati-hati di mana-mana sebab syaitan akan sampai dalam kehidupan kita. Termasuk sampai kepada Nabi Adam AS, walaupun Nabi Adam sudah berada di dalam, masih berada dalam syurga. Dalam ayat yang kita baca tadi, wa iz qulna lil malaikati sujudu li Adam, tatkala Allah perintahkan, berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba, maka semua pakat bersujud, para malaikat dan semua, kecuali satu kumpulan jin yang tidak mau sujud, yang nama dia kemudian Allah namakan dia sebagai iblis. Aba, dia enggan untuk sujud. Fakulna ya Adam inna hadza aduun laka, maka kami katakan kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya ini, apa dia, setan ini. Allah tunjukkan kepada Adam rupa ataupun keadaan iblis itu. Setan ini hadza aduun laka, iblis ni musuh kepada kamu. Wali zaujika, dan dia jadi musuh kepada isteri kamu. Fala yukhrijannakuma, maka jangan akan mengeluarkan kamu daripada, kamu berdua daripada syurga disebabkan oleh musuh kamu ini. Minal jannah fatashqa, kamu akan binasa, kamu akan menyesal. Jadi Allah beri peringatan, jangan kerana iblis ini menyebabkan kamu keluar daripada, kamu terkeluar daripada syurga. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, sesungguhnya kamu berada dalam syurga ini penuh dengan nikmat. Alla taju'a, kamu tidak lapar. Wala ta'ra, kamu juga tidak bertelanjang. Dalam keadaan Nabi Adam, Hawa telah ada pakaian di dalam syurga, dia tidak bertelanjang, tidak pernah merasa lapar. Wa annaka la tazma'u fiha wala tadha, dan sesungguhnya kamu dalam syurga ini, kamu tidak merasa haus, dan kamu juga tidak akan terkena dengan panas terik matahari, sentiasa redup di dalam syurga. Itu Allah beri peringatan tentang syaitan yang berusaha untuk mengeluarkan Adam daripada syurga. Jadi ini satu persoalan yang dibincangkan oleh para ulama. Apakah kalau syaitan itu tidak mengganggu, maka Adam tidak dikeluarkan daripada syurga? Jawabnya, akan dikeluarkan. Akan dikeluarkan juga. Sebab Allah ciptakan manusia untuk hidup di muka bumi. Fil ardi, Allah kata, di muka bumi. Bukan di dalam syurga. Maka ini perbincangan. Jadi kenapa ayat ini timbul? Kerana tempoh Allah nak beri kepada Nabi Adam, menurut setengah riwayat, asalnya jauh lebih panjang daripada yang dijangkakan. Tetapi disebabkan oleh hasutan iblis, maka Allah pun laksanakan janjinya lebih awal untuk keluarkan Adam dan Hawa daripada syurga. Itu bisikan iblis. Baik. Apa yang menjadi isi bisikan iblis? Apa yang menjadi sebab? Di dalam ayat yang dalam surah Al-A'raf, Allah SWT sebut, fawaswasalahuma syaitan, dan syaitan itu membisikkan kepada keduanya, yakni Adam dan Hawa, liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma, agar apa? Agar Adam dan Hawa itu tersingkap akan auratnya. Syaitan itu menghendaki, dia membisikkan itu untuk apa? Untuk supaya syaitan suka kalau sekiranya Hawa dan Adam itu membuka auratnya. Sebab Allah dah beritahu dah, kalau sampai kamu hampir pohon larangan, aku akan buka aurat kamu. Jadi syaitan ini pun ambil peranan untuk goda, untuk hasut Nabi Adam dan Hawa, supaya sungguh akan tersingkap aurat Hawa dan juga Nabi Adam alaihi salam. Sebab itu syaitan ni memang dia suka kalau manusia ni dedah aurat. Dia suka. Itu sangat digemari oleh syaitan.
Dalam syurga pun, bila dia goda Adam dan Hawa, tujuannya liup dia. Allah dedahkan apa tujuan syaitan. Tujuannya ialah supaya syaitan ni suka kalau Adam dan Hawa terdedah auratnya. Min sawatihima, daripada menutup kedua-dua tubuh mereka itu. Wa qala ma nahakuma rabbuka ma an hadhihi syajarah. Maka apa yang menegahkan kamu berdua terhadap pohon larangan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa an takuna malakain, ialah supaya kamu berdua itu menjadi malaikat, au takuna minal khalidin, ataupun kamu dilarang daripada Allah an takuna malakain. Iaitulah Allah nak melarang kamu supaya kamu jangan jadi malaikat dan supaya kamu tidak akan kekal duduk dalam syurga. Sebab tu dia kata Allah tak bagi kamu hampir pohon larangan, kata syaitan, supaya kamu tidak jadi malaikat dan kamu tidak kekal duduk dalam syurga. Sebab itu janji syaitan, kalau kamu nak kekal dalam syurga, kamu kena makan pohon daripada buah daripada pohon larangan. Maka syaitan pun beritahu buah tu nama dia buah khuldi. Khuldi daripada khuld, khalidin, kekal. Kalau makan buah ini, kamu akan kekal duduk dalam syurga, kamu tidak akan keluar. Sebab itu Allah larang kamu daripada menghampiri. Pasal apa? Pasal Allah nak keluarkan kamu daripada syurga. Sebab itu dia tak bagi kamu makan. Itu bisikan syaitan kepada Nabi Adam dan Hawa. Maka fadallahuma bighurur. Syaitan itu sentiasa menunjukkan Adam dan Hawa itu jalan penipuan. Syaitan buat apa sahaja dengan cara menipu supaya Adam dan Hawa menghampiri pohon larangan. Baik. Itu alasan yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu taala sebut dalam ayat yang lain. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Dan syaitan berkata kepada Adam, hal adulluka, wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan ala syajaratul khuldi, satu pohon yang menyebabkan kamu akan kekal dalam syurga. Wa mulkil la yabla, dan kekuasaan kamu tidak akan luput. Satunya ialah kekal dalam syurga, yang kedua kekuasaan kamu tidak akan luput. Wa mulkil la yabla. Dr. Salah Khalidi menyebut dalam huraiannya, dia kata laqad khataba fihima gharizah ja'alaha Allahu asliyatan fi nafs al-insaniyah litahqiqil khilafah fil ard. Allah telah menjadikan asasnya manusia itu adalah khalifah di muka bumi, dan khalifah itu ialah, sehinggalah dibisikkan oleh syaitan dua yang menjadi janji syaitan. Satunya ialah hidup penuh dengan nikmat, yang kedua kekuasaan tidak akan luput. Dua-dua inilah yang menjadi kecintaan manusia hidup atas muka dunia. Bila sudah dicampakkan, dua perkara inilah yang manusia kadang-kadang menjadi takut. Apa? Yang pertama, kullu insan mafturun ala hubbut tamlik. Setiap manusia begitu cinta kepada kekuasaan. Manusia begitu cinta kepada kuasa. Kuasa politik, kekuasaan, jawatan, pangkat, kedudukan. Ni manusia ni kadang berbalah bergaduh kerana nak jawatan. Berbalah bergaduh kerana nak kedudukan. Berbalah bergaduh kerana nak kekuasaan. Kan? Kita orang Melayu yang jadi cacah merba hidup ni pasal inilah bergaduh, sebab kekuasaan. Tamak kerana jawatan. Kerana semata-mata nak kekuasaan, nak kepada jawatan. Untuk apa? Untuk merasa megah dengan kekuasaan yang mereka miliki. Ini semua adalah hasutan daripada syaitan. Sebab itu sebahagian manusia ini berbalah, sanggup berbunuhan hanya semata-mata kerana kekuasaan. Sanggup menipu hanya semata-mata kekuasaan. Sanggup mengkhianati hanya semata-mata kerana kekuasaan. Yang kedua, wa mafturun ala rukhbah fil khuld. Yang kedua, ditanamkan dalam jiwa manusia itu sebahagiannya ar-rukhbah, begitu suka, begitu cinta kepada sesuatu nikmat yang kekal. Kan? Ok,
Kita ni kalau boleh tak nak sakit-sakit. Sehat sepanjang masa kalau boleh. Kalau boleh kita ni nikmat ni jangan dicabut-cabut, makin ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Bila nikmat dah mula cabut, kita pun dah ada sebahagian manusia dah mula rasa gelisah dah. Kan? Nikmat mata dah mula ditarik, rasa gelisah. Nikmat sehat mula tarik, rasa gelisah. Ha? Apa pun nikmat bila mula ditarik, sebahagian manusia akan merasa gelisah. Sebab setan sendiri beritahu dua inilah, ha, yang aku bisikkan kepada manusia supaya manusia begitu cinta. Ha, pertahankan, pertama ialah kekuasaan, yang kedua ialah nikmat yang tidak akan lari daripada manusia. Ha, sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan ini Islam mengajar kita ada ketikanya kita kena belajar meninggalkan dunia. Ha, ada dua, belajar meninggalkan dunia satu, belajar meninggal dunia satu. Meninggal dunia tak payah belajar, semua kita pasti akan sampai masa meninggal dunia. Tapi bagaimana kita untuk belajar meninggalkan dunia? Maknanya kita kena bersedia apabila dunia semakin hilang daripada kita. Dan memang apabila kita semakin berumur, dunia semakin lari daripada kita. Dunia semakin meninggalkan kita. Kan? Kita hidup hari ini dah tua-tua macam ni, tengok. Cara duduk pun dah tahu dah tuan-tuan sekalian. Ha, sejap kaki kiri naik kanan, kanan naik kiri, tubuh ni dah berasa lemah dah. Duduk panjang sikit, ha, kandang bersandar, lama-lama pula ha, mula mengisut belakang-belakang-belakang, cari tiang, cari dinding, apa kan? Sebab apa? Tubuh dah rasa lemah. Ha, yang dah duduk dinding tak payah pula ke depan. Tak apa, duduk je elok-elok. Ha, sebab apa? Dunia semakin hilang daripada tubuh kita. Reda ke tidak reda dengan dunia yang semakin hilang daripada kita? Jadi kita kena belajar untuk meninggalkan dunia. Kena belajar supaya bila Allah tarik dunia sedikit demi sedikit, tahu kita bagaimana untuk reda terhadap apa yang Allah lakukan kepada kita. Kan? Ha, tubuh kadang-kadang hilang sikit-sikit, mula-mula potong jari kanan dulu. Ha? Kemudian potong jari kiri pula. Kemudian potong kaki pula, dah mula hilang sikit-sikit. Dunia, kita kena belajar macam mana untuk meninggalkan dunia. Supaya kita reda terhadap Allah yang ha, kurniakan kepada kita. Ha, kerana Nabi sendiri sebut, apabila Allah kasih kepada seseorang, maka Allah pun suka menguji seseorang. Ya? Menguji dengan berbagai cara. Baik. Itu dua. Sebab itu manusia ni dengan nikmat ini, pangkat, kedudukan, jawatan, kuasa politik, sanggup bergaduh, sanggup buat dosa kerana semata-mata untuk itu. Ha, lebih daripada itu kadang-kadang tak cukup dengan nikmat yang ada, cari lagi nikmat lain. Ha? Buat pula rasuah. Ha, kan? Ha, kadang-kadang yang buat-buat rasuah ni bukan orang miskin-miskin pun. Kan? Yang sapu duit negara pun kadang bukan orang miskin-miskin, orang kaya-kaya. Ha, tak percaya tanya SPRM kan? Pegawai kita ada. Tapi kerana apa? Kerana tak puas hati dengan nikmat yang ada pada mereka. Ha, itu memang sifat. Dan setan ni sentiasa membisikkan. Di mana-mana pun. Dia dah berpakat sesama dia, pasukan dia. Seorang, berapa ramai yang akan datang bisik kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kan? Ha? Allah pun dedahkan dalam Al-Quran. Ha? Syaitan itu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah kata antaranya syaitan itu sentiasa menjanjikan kepada kamu dengan kefakiran dan menyuruh kamu supaya akhirnya membuat amalan yang maksiat, amalan yang mungkar. Kan? Tadi baru sebut nak suruh derma. Setan pun dah mari telinga kita, tak payahlah kata setan. Kau kan keluar duit, kau miskin kan. Simpan je duit tu dalam bank elok-elok. Buat apa kau nak keluarkan? Ah ha, setan mula bisik dah. Tak cukup telinga kiri, telinga kanan. Setan ni mari baru depan belakang kiri kanan, Allah kata. Mula bisik kan. Ha? Jadi akhirnya kita buat keputusan lawan sungguh. Ah ha, tak kira aku nak derma juga. Ha?
Akhirnya setan pun bisikkan lagi, oh okay, tak apalah kalau kau nak derma tak apa, tapi kalau boleh kau tolong beritahu kat orang yang kau tu derma. Ha, kan, tolong beritahu kat orang yang kau tu derma, tunjuk kat orang sikit. Ha, kalau tak ada kau memang tak dapat, tabung tu tak berisi punya. Nak suruh kita ni riak dalam amalan. Ha, ini semua bisikan-bisikan syaitan. Ha, yang syaitan memang tidak akan pernah berhenti daripada menghasut. Sebab itu proklamasi yang dia buat di hadapan Allah, dia tidak akan berhenti daripada usaha untuk menyesatkan manusia. Ha, sebab itu para hadirin sekalian, dalam satu buku yang ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi, Tazkiyatun Nafs, kalau tuan-tuan baca, tapi saya percaya tuan-tuan tak baca, saya tolong bacakan di malam ini. Ha? Apa kata Ibn Qayyim Al-Jauzi? Syaitan itu masuk dalam tiga sumber. Pertama, waktu kita lalai. Ha, waktu kita lalai. Lalai sahaja, syaitan masuk dalam tubuh. Kita lalai berzikir, lalai ingat kepada Allah. Kita lalai berzikir. Kita lama tak baca Quran, lalai daripada baca Quran, lalai daripada mengingati Allah. Ini menjadi pintu masuk kepada syaitan. Lalai sahaja. Ha? Lalai disebut al-futur, lalai. Lalai daripada mengingati Allah. Lalai daripada ibadah. Lalai daripada membaca Al-Quran. Ha? Sehingga ada ulama menyebut 3 hari kita tak baca Quran sudah cukup melalaikan kita dan menjadi pintu masuk syaitan dalam tubuh kita. Tu. Sebab tu Ramadan ni kena rancang elok-elok membaca Quran, tuan-tuan sekalian. Kerana kita ni dah berumur macam ni, tuan-tuan sekalian, kan, makan pun taklah seberapa sangat, kan. Ha? Kalau bangun malam tu jangan jangan bangun semata-mata nak sahur, bagi masa lebih sikit untuk baca Quran waktu pagi. Ha, tu. Yang kedua, sumbernya ialah marah. Marah. Oh, kalau marah ni tuan-tuan sekalian, syaitan pun mulalah datang cuit sana. Kau hentamnya. Syaitan pun cuit hati kita. Kau maki je dia. Ha, kan? Syaitan pun mula cuit. Marah ni jadi pintu masuk kepada syaitan dalam tubuh kita ni. Sebab itu dulu yang Nabi, yang Allah belah dada Nabi, dibuang satu ketul darah dalam tubuh yang nama satu darah Al-Qalah nama dia. Itu jadi tempat pergantungan syaitan, dibuang, dibersihkan. Tapi kita, macam mana kita nak belah dada kita? Jawabnya, kita kena belah dada kita dengan pergantungan kepada Allah. Tu cara nak belah. Ingat kepada Allah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah, itulah cara nak belah dada supaya kamu jadi tenang. Kata Allah. Ha, tu cara kita belah dada. Tak payahlah jumpa doktor nak suruh belah buang. Memang doktor pun tak jumpa. Ha, mana tempat darah yang jadi tempat pergantungan syaitan? Doktor pun tak jumpa. Ha? Al-Qalah, doktor pun tak jumpa. Ha, kita kena belah dada kita sendiri, bersihkan dada kita daripada syaitan. Ha? Dengan cara, jika kita marah, redakan marah. Kalau kita jumpa orang marah waktu berdiri, suruh dia duduk. Ya, tu ajaran Nabi. Duduk pun marah-marah lagi, suruh dia baring. Baring marah-marah lagi, suruh dia tidur. Ha? Ha. Suruh dia ambil air sembahyang. Mengambil air sembahyang akan menyejukkan kemarahan. Ha? Sebab tu kalau kita jumpa orang Arab bergaduh sama dia, dia akan kata apa yang tolong redakan? Sallu ala Nabi. Berselawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi. Waktu marah, selawat kepada Nabi. Ingat, Nabi tu tak ada rasa marah pun. Ada marah, tetapi guna marah pada waktu-waktu yang tertentu. Jangan semua keadaan nak marah. Tengok. Nabi masa masuk kota Mekah, pembukaan kota Mekah, sahabat dah tagging dah siapa orang-orang yang selama ni jahat pada Nabi. Siapa dia? Yang jahat sangat kepada Nabi, antara kepalanya ialah Abu Sufyan. Ha? Antara kepala Utbah Rabi'ah, Syaibah Rabi'ah, Muawiyah bin Abu Sufyan. Anak Sufyan tu, anak beranak semua merancang jahat kepada Nabi, buat jahat pada Nabi. Isterinya Hindun. Apa yang Hindun tak buat kepada Sayyidina Hamzah? Dimakan hatinya, kan, kerana nak balas dendam.
atas kematian Sayyidina Hamzah. Itu semua anak beranak jahat. Tapi masa Nabi masuk ke Mekah selepas perjanjian Hudaibiyah, apa Nabi kata? Masa tu Nabi masuk dengan 10,000 umat Islam. Abu Sufyan pun tengok begitu, tak tahan tengok begitu ramai, tapi nak buat macam mana? Sebab itulah isi kandungan perjanjian. Tahun depan Nabi boleh masuk untuk buat umrah qada, dipanggil umrah qada. Ha, patutnya tahun lepas. Tapi tahun lepas tak dapat sebab dihalang kerana perjanjian Hudaibiyah. Tahun ini baru Nabi nak masuk untuk buat umrah qada. Ha, ada seorang ahli parlimen katakan bahawa itulah dia kata Nabi sendiri pun pernah mungkir janji. Ha, kita nak bahasa apa orang kata macam ni ni? Ha, tengkorak dia kan? Ha, Nabi pun pernah mungkir janji. Nabi tidak mungkir janji. Umrah tu umrah qada. Ha, yang sepatutnya buat tahun lepas tapi dibawa pada tahun ini Nabi buat sungguh. Masuk alang-alang dapat permit masuk, masuk dengan 10,000 umat Islam. Abu Sufyan pun cabut lari daripada rumah. Cabut lari Abu Sufyan. Tapi Nabi ni tak rasa marah pun. Bila dapat peluang untuk berdakwah, Nabi ni sabar kemarahan dia. Allah turunkan ayat gambarkan bagaimana jiwa Nabi. La tastawil hasanatu wala sayiat irfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Tak sama yang jahat dengan yang baik. Allah kata, ya, dulu dia buat jahat, kamu wahai Muhammad, kamu melakukan kebaikan, tak sama. Kebaikan yang kamu lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, tak sama. Tapi Allah kata, tolaklah kejahatan dengan yang cara yang sebaik-baiknya. Sehingga orang yang bermusuh dengan kamu itu merasakan dengan cara kamu menolak kejahatan itu, melihat bahawa kamu adalah sahabat yang paling akrab kepada mereka. Macam mana cara nak tolak kejahatan orang sehingga dia rasa kita ni jadi sahabat baik kepada mereka. Sebab tu Nabi lupakan semua permusuhan yang lalu. Nabi lupakan. Sehingga Nabi sebut, siapa yang boleh berada di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Padahal ni kepala penjahat ni tentang sekali. Tapi Nabi boleh lupakan sebab Nabi nak menunjukkan satu kebaikan. Bila Nabi dah boleh masuk di kota Mekah dan orang kota Mekah dah boleh tengok kebaikan yang dibawa oleh Nabi, Nabi tidak tunjukkan permusuhan, bahkan persahabatan. Sehingga orang Mekah yang dulu jahat kepada Nabi tidak melihat pun Nabi masuk sebagai seorang musuh. Tapi Nabi masuk seolah-olah Nabi ni sahabat yang paling, yang paling akrab. Ka'annahu waliyun hamim. Seolah sahabat yang paling akrab. Sehingga seorang demi seorang datang jumpa Nabi, mengucap dua kalimah syahadah. Ummu Hani datang jumpa Nabi, ayah Sayyidina Abu Bakar, bertongkat dibawa oleh Abu Bakar. Jumpa Nabi, bai'ah di hadapan Nabi, syahadah di hadapan Nabi. Dan begitu juga Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan, masing-masing mengisytiharkan keislaman mereka. Belum Islam lagi, Nabi dah beritahu siapa yang berada di rumah Abu Sufyan diselamat. Nabi nak tunjukkan bahawa aku dah tidak bermusuh kepada kamu, wahai Abu Sufyan, aku sudah tidak bermusuh dengan kamu. Padahal apa yang Abu Sufyan tak buat pada Nabi, tuan-tuan sekalian? Sanggup ke kita rasa kalau kita nak buat begitu? Allah kata, wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazin azim. Takkan mampu sesiapa untuk buat seperti ini, boleh melupakan kejahatan yang orang pernah buat jahat kepada mereka, takkan mampu dibuat melainkan kata Allah, illal ladzina sabaru, kecuali oleh orang-orang yang benar-benar sabar. Itu kesabaran Nabi itu. Wa ma yulaqaha illa dhu hazin azim, dan takkan mampu dibuat melainkan oleh orang yang yakin bahawa Allah telah sediakan ganjaran pahala yang terlalu besar di hari akhirat nanti. Ha, ni tuan-tuan sekalian. Ni nak Ramadan ni, siapa-siapa yang pernah buat salah pada kita pernah buat salah dengan orang, kita bermaaf-maafan. Jangan nak raya nanti, sekarang kena buat. Masuk semua kita adalah rakan waliyun hamim, rakan yang paling akrab. Kita masuk dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Ha, itu kita kena lakukan. Ha, jadi para hadirin sekalian,
Setan ni memang dia tak pernah berhenti. Kalau boleh nak kita bergaduh manjak. Kena pula dengan kuasa politik. Tak pernah ada reda. Gaduh je kan. Kan? Tak puas hati orang lain jadi menteri besar, dia juga nak jadi menteri besar juga. Gaduh panjang masa. Jadi para hadirin sekalian, itu kerja-kerja setan membisikkan dalam hati manusia sayangnya, cintanya kepada jawatan sehingga lupa bahagian di bahagian di hari akhirat nanti. Jadi para hadirin sekalian, saya nak berhenti di situ dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi bagaimana bada'u sau'atihima lahuma. Bagaimana akhirnya memang aurat Adam dan Hawa tersingkap, dan apa yang Allah buat selepas daripada itu. Wallahu a'lam. Ada nak tanya apa-apa tuan-tuan? Tak ada. InsyaAllah kita jumpa pagi besok. Belakang tu masih ada tabung saya tuan-tuan silam. Itu pun insyaAllah kita nak buat persediaan Ramadan untuk pelajar-pelajar saya boleh berbuka puasa, insyaAllah boleh bersahur, majlis iftar. Dan itu tuan-tuan nak bagi-bagi dengan masjid tadi, tuan-tuan bagilah untuk jayakan program masjid. Kan lagi banyak kita keluar, lagi Allah berikan banyak bayar balik kepada kita. Dia macam ilmu orang mancing lah tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak mancing setakat umpannya cacing je, dapatlah ikan puyu kan. Dapatlah ikan puyu. Tapi kalau nak mancing laut dalam tu tak padan dengan cacing. Nak mancingkan kerapu 2 kilo, 5 kilo sebab saya selalu pergi laut dalam mancing. Ni lepas raya ni bulan 6 pergi kat Pelantan tu, kat Terengganu. 28 hari bulan 6. Tapi insyaAllah balik sempat kuliah di sini. 3 hari, 4 hari pergi laut dalam mancing. Biasa kalau 5 kilo ikan, dia umpan dia kena sotong seko besar ataupun kena ikan seko, tak padan dengan cacing, tak bawa pun cacing tuan-tuan. Jadi kita kalau nak dapat besar daripada Allah, umpan kena besar juga agamanya kan. Jadi tuan-tuan sekalian, insyaAllah kita akan manfaatkan sumbangan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bayar balik. Apatah lagi bulan Ramadan ni Allah lipat gandakan lagi. Ada juga dekat pamflet kecil di atas tu ada gambar saya dengan anak-anak murid saya. Dan tapi gambar saya tu tuan-tuan tak payah tengok, di belakang tu ada nombor akaun. Tu tuan-tuan boleh renung lama-lama nombor akaun tu. Nak buat apa atau pulang pada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan membawa kebaikan insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pagi besok. Mudah-mudahan diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'alim, Allahumma ta'arif, Allahumma tafatif, talana futuhal arifin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا تuhan kami seramai mana kami hadir pada malam ini. Kurniakanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan kepada kami di akhirat nanti. وقنا عذاب النار, dan tolonglah ya Allah selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami, isteri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami dan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.